Halo guys, assalamualaikum. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kembali lagi ke channel Ajita. Ya, kali ini kami lagi bergeser, menepi dan mencoba keluar dulu dari kota, sibuknya, padat aktivitasnya kota metropolitan. Jadi kami bergeser ke arah utara untuk sejenak melihat bagaimana situasi yang ada di luar kota metropolitan. Jadi kami untuk hari-hari ini memang kayaknya selalu diberkahi dengan hujan. Nampak di Makassar kami tinggalkan juga, kondisinya cukup ya, hampir dikata tergenang lah dengan kondisi hujan yang sudah berapa hari ini ya. Jadi nampak lalu lintas ya cukup padat dan mencoba menerobos genangan air yang ada. Jadi sekali lagi kami berharap kepada orang-orang yang tergerak hatinya ya, semoga Yang Maha Kuasa memberikan petunjuk maupun kesadaran untuk selalu mendukung channel ini. Dan nampak dalam perjalanan masih sementara hujan tadi, dan sejenak kami mencoba melihat dan mengambil angle dari bagaimana pasar-pasar modern merambah masuk di kota-kota kecil maupun ke pedesaan. Jadi memang cukup menjanjikan dan cukup jadi kami mencoba mengambil angle dari dua sisi lagi, bagaimana pasar-pasar dan orang-orang pemodal besar di kemudian merambah ke ranah-ranah pedesaan dan kota-kota yang awalnya mungkin dari kota metropolitan dan kembali ya. Kami ingin melihat membandingkan bagaimana dengan pasar-pasar yang ada di tradisional dan dampaknya. Hari ini kami sudah sampai di salah satu desa yang ada di bagian utara, cukup jauh dari ibu kota provinsi. Memang cukup cuaca sangat cerah dan pemandangannya memang sangat indah, dikelilingi oleh persawahan dan diapit oleh bukit-bukit. Jadi suasana pedesaan memang wajar ketika Emmanuel Najib mengatakan bahwa dari desa kita membangun untuk Indonesia. Jadi perjalanan ini cukup mengobati ya, perjalanan yang cukup jauh dari kota metropolitan yang ada di provinsi. Sekarang kami masuk ke pasar-pasar yang ada di pedesaan ya. Nampak suasana ibu-ibu sedang melakukan transaksi, dan kami di sini melihat ada seorang ibu yang dianggap lagi-lagi adalah guru sejati dalam kehidupan kita, tidak mengenal lelah, terus menggantungkan rezeki dan tidak bosan-bosannya untuk tetap menjalani kehidupan mereka meskipun sudah diapik dan mulai pasar-pasar modern dalam bentuk minimarket, pasar-pasar kecil yang bergaya modern merambah masuk ke pedesaan. Namun tekad dari semangat mereka di usia yang sudah sangat lanjut tetap sabar dan ulet, tekun menjalani sisi-sisi kehidupan mereka. Kami lanjutkan perjalanan dan kami mencoba mencari angle dan ingin bertemu dengan generasi yang akan datang.
Jadi pada dasarnya anak-anak muda, anak-anak ya mungkin mereka lah perjumpaan kita dengan masa depan. Jadi sederhana saja, ketika kawan-kawan ingin berjumpa dengan masa depan, carilah pemuda-pemuda, carilah generasi-generasi muda yang ada di suatu tempat dan melihat kondisinya. Saya mencoba mencari angle anak-anak yang pulang dari sekolah sebagai penerus masa depan kita, ceria dan mungkin belum mengetahui apa tantangan yang ada di hadapan mereka. Sederhana yang saya katakan bahwa mari menghargai masa muda, manfaatkan masa muda kita, masa muda kalian, karena masa muda yang kalian jalani sekarang kelak tidak akan pernah terulang kembali. Dalam satu riwayat disebut bahwa ketika matahari terbit, muncul satu makhluk dan berkata, "Hai putra-putri Adam, hari ini aku datang, manfaatkanlah aku sebaik-baiknya karena kelak kau tidak akan berjumpa dengan aku kembali." Jadi ini kami sengaja mengambil angle yang ada di pedesaan untuk melihat sejauh mana sebenarnya potret kehidupan dan melihat generasi-generasi muda yang gemilang, generasi muda yang kelak mereka akan menjadi kebanggaan-kebanggaan dalam suatu daerah tertentu. Kami coba kembali merefreshing dan mencoba mengobati penatnya perjalanan yang panjang yang kembali menyusuri luas daripada pertanian, lahan-lahan pertanian, dan kami sampai kepada suatu objek wisata, dan di sini kami mencoba untuk bagaimana merenungkan kembali, bagaimana berpikir dan bagaimana berusaha untuk mengembangkan channel-channel ini sebagai bentuk dari perpanjangan tangan yang ingin beramal jariah, ya kelak ketika di hari kemudian yang kita tidak bisa berharap lagi kecuali amal yang telah kita perbuat. Dalam bahasa agama tertentu disebut sebagai amal jariah atau suatu amalan yang tidak pernah basi dan akan terus mengalir, dan hanya itulah yang menjadi bekal manusia kelak di hari yang akan datang dan menjadikannya apakah cukup atau tidak bekal yang sudah dipersiapkan. Jadi untuk hari ini sampai di sini dulu perjalanan kami. Nantikan video-video selanjutnya.